cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gue di WG Mel. Guys, gila ini. Anjir. Mantep banget nih. Tapi sebelum gua ngucapin terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah stay tune di channel gua. Terima kasih buat kawan-kawan yang selalu nonton channel gua. Gua terima kasih banget lah. Berkat kalian gua makin semangat nih nge-vlog kan ya. Kalau dikasih semangat. Bang Diwa, semangat. Nih, gua jadi semangat nih ya kan nge-vlog ke mana-mana gitu kan. Ini gua lagi di tempatnya Highland Beta, di tempatnya Kodanil. Buh, ikannya lagi banyak banget nih. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama Kodanil nih. Tuh, barongsai bisa kayak begini barongsai. Waduh. Mantep-mantep ini. Barongsai. Udah jadi semua ini. Sudah multi metalik. Nah, jadi ntar di sini ada lagi nih. Multi metalik nih. Tuh, masih bahan tapi coraknya keren-keren ini. Sisik metaliknya ada terlihat gitu kan. Ini baru namanya multi metalik. Tuh. Sisik metaliknya. Nah, nih kawan-kawan tau nggak? Kawan-kawan tuh kalau mau datang ke sini nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, karena di sini tuh ikannya bisa kejangkau buat kawan-kawan. Apalagi kalau beli partai yang banyak, bisa buat jual lagi lah. Nah, kita masuk sini. Halo, Kodanil. Halo, Mi. Wih, itu ikan makin banyak aja itu. Iya, apa kabar? Baik. Udah sebulan nggak kesini? Sebulan. Ini ikan barongsai banyak banget itu ya? Barongsai juga nih? Iya, banyak. Banyak barongsai. Ini ada orang kalau mau kesini agak takut loh, Kodanil. Kenapa itu? Takutnya ikannya mahal-mahal gitu. Ah, masa sih? Kenapa begitu? Iya, soalnya kan dari bentukan Kodanil lah kayak mewah gitu. Orang kan lihat dari bentukan orang yang punyanya nih, ya kan? Dari bentukan yang punyanya gitu. Ini Kodanil. Enggak deh, sebenarnya mah. Iya, masih bisa kejangkau gitu beli ya? Apa? Masih kejangkau gitu ya? Masih lah. Iya. Masih lah. Buat anak SD, SMP juga masih kejangkau kalau jajan dari bapak maknya. Iya. Ini lagi ngapain kalian? Lagi lihat-lihat ini be ikan. Sekalian nanti mau kasih unjuk ke teman-teman ada apa aja di sini. Oh gitu. Iya. Dan itu dijual sama rata gitu ya? Dijual mulai harga satuan itu 25.000 aja. Wih, jigo. Murah ya? Iya. Jigo. Tapi kalau misalnya nih belinya banyak, itu banyak. Bisa. Bisa lebih turun dari jigo gitu? Bisa. Kalau jigo beli satu gitu ya? Iya, jigo beli satu. Pokoknya semua hampir sama rata jigoan nih. Dari pokoknya yang bisa dilihat nih, yang hampir beberapa ratus ekor gitu kan? Nah itu. Harganya jigoan kalau satu biji. Ini jadi apa aja yang ada? Apa aja yang ada sekarang lagi ada multi metalik sedikit, multi yellow base, barongsai merah sama sedikit barongsai kuning. Oh gitu. Iya. Kok ngomongnya serba sedikit ini banyak loh. Bukan kan maksudnya kalau dibandingin perbandingannya ya. Oh, Bang, barongsai kuning nimbul juga. Barongsai kuning dapat juga. Nah, lagi mau diperbanyak. Oh gitu. Iya. Tapi kita bisa sipil-sipil itu biar kawan-kawan itu boleh. Sipil. Jadi barongsai itu berarti female-nya ada. Female-nya ada. Harganya sama. Sama. Ini. Sama. Berarti kalau misalnya beli ceweknya aja gitu, boleh. Boleh banget. Misalnya kita beli cewek aja 100 biji boleh gitu. Boleh. Kalau ada gitu ya. Iya, boleh banget. Nah, ini nih. Nih kalau tadi kita ke tempat ini nih, ya kan? Tuh, ini barongsinya kayak begini. Iya. Tuh, pokoknya kalau enggak tertarik mah keterlaluan. Kalau tapi ini masih campur juga ya? Ada sedikit jantan, Be. Ada sedikit. Apa bedanya yang di sini sama yang di bak?
Di sini emang di bak beda serian. Nah, karena kan ada beberapa teman-teman yang pengen enggak inbreed. Oh, nah, itu sengaja dipisahin. Oh, berarti beli di sini enak ya. Iya, yeah. Enggak inbreed gitu ya. Iya, yeah, jadi sengaja dipisahin. Mau yang inbreed atau yang enggak terserah bebas. Oh, gitu. Udah dipisahin. Jadi yang ini beda sama yang beda serian. Yang... Beda serian sama yang di bak hitam. Oh iya, keren-keren mantap nih. Enggak usah takut-takut kalau gini, kawan-kawan enggak usah takut inbreed, enggak usah takut inbreed karena kalau kododil tuh ngebreed lebih dari satu pasang gitu ya? Lebih dari satu pasang. Yang lebih dari satu pasang itu juga beda indukan, beda. Beda indukan. Entar sama indukan juga sama aja. Enggak, beda. Inbreed di sana gitu. Iya, kagak lah. Beda semuanya udah dibedain, Beh. Wih, cakep ini. Ya ada yang rata-rata kupingnya berisi ya, rata-rata hampir-hampir apa iya. Tuh. Bayangkan putih gitu ya. Cakep sih ini, Bro. Nah ini nanti mau dijual 25 ribuan nih? 25 ribuan be, satu biji pokoknya. Iya, tapi yang di botol ya. Di botol. Iya, di botol. Di botol kan lebih enak udah apa. Tapi ini juga keren banget loh. Kadang ada beberapa orang punya fantasi sendiri, dia mau nyerok sendiri. Oh gitu ya. Iya, udah ambil aja di akuarium, ambil serokan. Dia di sini aja, udek-udek. Takutnya malah mati ngobok. Nah kalau apa noh? Kalau ini multi metalik deh. Oh, multi metalik. Kebanyakan female. Iya, kebanyakan female. Tapi male ada kan? Ada. Oh ya, tadi di depan sana ya? Iya, lagi dilihat-lihat tadi. Oh, iya. Kayak gini cakep nih. Iya, multi metalik. Iya. Harga mah sama aja semua. Iya. Sama ya. Sama rata semua. Buat di dagang ini gak bisa nih. Oke. Ya. Nah, kalau ini apa deh ini? Ini. Itu multi metalik deh. Multi metalik yang nanti kita mau jual itu. Okay. Nanti kita review ya. Sip. Kita review. Berarti multi metalik. Kita lihat female yang di bak dong. Boleh. Kau Daniel jijik nggak ngobok-ngobok? Kagak. Nggak. Keren jijik ya gitu. Enggak. Nah ini kawan-kawan kalau misalnya mau cari female boleh di sini juga bisa ya. Iya. Nah ini montok-montok loh. Iya. Ini kebanyakan. Masih ada sih beberapa jantan masih ada be. Oh masih ada di sini. Nah itu dia tuh. Itu ada beberapa yang kuning juga buat ceweknya. Oh iya kuning, masih kuning itu. Ini tuh. Iya. Nah ini sama yang di akuarium tadi beda. Beda. Nah, akuarium jantannya di sebelah sini nih, Be. Oh begitu. Jadi enggak kecampur ke sono gitu ya. Enggak, yang itu ini dia ceweknya. Oh, yang ini di sono. Oh, pantesan tempatnya beda-beda ya. Pisah-pisahin. Tuh ini tempatnya ada nih. Tuh. Iya, kalau ada yang mau nggak inbreed, itu udah dikasih tahu. Siap-siap. Kecuali kalau mau buat jualan bebas lah. Iya. Kalau mau jual bebas. Ini masih ada juga nih. Masih banyak. Ini female barongsai nih, banyak banget ini kawan. Nah kalau female ini apa namanya multi metalik yang mana? Multi metalik female itu tadi di akuarium be. Cuma latihannya kalau latihan. Oh yang tadi ya? Itu. Oh iya. Cewekan tuh. Enggak ini apa ini? Ini juga kalau ini tadi multi yellow bes. Ini. Serian Galaxy ini, Beh. Oh, multi-multi Galaxy. Multi Galaxy itu. Oh, iya. Ini baru 2 bulan lebih, Beh. Ini ada yang udah ditopesin? Belum. Oh, nah, kalau mau ada ini nih yang mau jualan-jualan di TikTok, mendingan borong aja nih. Iya. Base gelnya enggak usah diambil, yang warna-warna aja nih. Iya. Kalau mau nih. Tuh, ini enak-enak nih. Tuh. Iya. Kalau yang ini serian multi metalik juga, Beh. Ini femelean. Ya, cuma lebih muda dari yang di akuarium. Oh, beda ya? Tuh. Iya. Nah berarti kalau yang multi metalik yang mau dijual itu ini temen ya? Cowokannya, kalau cowokannya yang di akuarium ini. Cowokannya ini, Be. Cowokannya yang di akuarium sebagian udah diambil partai-partai. Oh kan beda tuh, ini agak gedean nih. Iya ini dia nih. Oh, yang di akuarium enggak, cowok yang di akuarium. Oh, itu kan di akuarium tadi cewek. Oh, ini makanya beda nih apa warnanya udah lebih naik. Lebih semuanya udah ke apa kondisi. Oh, jadi cowoknya di sini. Cowoknya di sini. Nah, yang di kolam. Yang di kolam itu baru yang ono. Betul. Oke. Okay. Oke, okay, nah kita ngeliat itu yuk. Biar kawan-kawan kayak ini. Nah. Kita mau review apa namanya? Ikan-ikannya yang akan dijual semua rata di sini. Iya. Yeah. Jadi gini, di sini tuh ikannya banyak jenisnya ya. Banyak ada daging hitam juga masih ada. Ya, tapi yang lebih banyak lagi di sini mulmet sama barongsai gitu kan. Nah, kalau di sini beda nih. Kalau yang di sini sebenarnya sortiran awal untuk indukan. Sampel. Oh, buat sampel. Untuk sampel kalau ada orang yang nanya gitu kan saya taruh toples supaya lebih enak nge-view-nya, kadang dari toples udah di-shoot bisa langsung kirim ke orang. Oh, gitu ya. Gitu. Padahal sama aja ini satu seri, satu seri. Oke. Nah, terus kita mau apa nih? Mau review ya. Review dulu nih. Review ya, ini contoh multi metalik. Multi metalik. Ini kalau secara usia umurnya berapa nih kodan? Umur kalau yang multi metalik yang di kolom itu sama yang di sini itu
baru mau masuk 3 bulan deh, beberapa hari lagi. Oh, tapi ya, kita tapi, tapi gede bulan. Ya. Iya. Tapi gede ya. Tapi kita anggap 3 bulan dah. Iya. Nah. Siapa itu? Ini sampel multimetali. Tunggu bentar, 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 bentar. Ini enggak kecil, kecil enggak sih, Om? Apa? Terlalu kecil kan tadi lagi. Ikannya. Iya. Bentar dulu ya. Aku potong ya. Oke, nih kita udah ngeliat multimetaliknya tuh, sisika, sisik multimetalik ini, ntar belum ngedok nih ya. Belum ngedok. Ngedok dulu. Nah, ini taruh di botol udah berapa lama nih? Di botol kurang lebih sekitar 3 minggu lah. 3 minggu. Pas di botol nah, kok warnanya masih tuh, putih-putih. Tuh, nah kayak gini nih, tuh. Bagusan nggak pakai lampu kayaknya be, tuh warnanya jadi nyala. Tergampang sih gua strongin di edit. Nah ini, nanti kawan-kawan bisa lebih enak mah lebih datang sini ya, bisa milih-milih ya. Iya. Yeah. Tuh ini usianya 3 bulanan nih, tuh. Nah tuh. Nah, ini selanjutnya adalah yellow base nih. Jadi ini harganya pokoknya pukul rata lah, pukul semuanya 25.000. Ini yellow base nih. Jadi ini multi-multi dasar kuning nih. Kan banyak kayak gini, Om. Kalau yang yellow base masih belum terlalu banyak, Bu. Kita belum ada. Ini plakat kan? Plakat. Badannya panjang kayak jahit. Iya, banyak makan kutir, Be. Ini belum mendok ini. Nah, ini ntar sama ya. Pokoknya kalau di sini tuh semua ikan pukul rata aja harganya 25.000 nih. Jadi kalau buat kalau ngambil satu ekor tuh 25.000, tapi kalau kalau mungkin mau beli jual gua jual lagi, beli banyak bisalah di harganya kurang dari segitu. Iya. Yeah. Belum ngedok ini. Atau nggak nanti video susulan lebih. Iya. Coba ini nih, ini. Pas mau ngedok itu nggak? Coba. Takutnya ntar video gua udah jadi, kalau Danila belum ngirim. Hari ini juga, Be. Iya. Langsung ntar dikirim. Nah. Kalau tapi kan ini bukan yellow base ya. Iya, yeah, kalau ini Nemo. Jangan-jangan ini Nemo. Tapi tadi enggak apa. Kalau enggak ntar yang tadi dia apa? Di itu. Di video. Dan tata saya kirim videonya, Be. Oke. Okay. Nah, sekarang ada ini ada apa? Barongsai. Ada barongsai ini. Nah, ini barongsai ini sama nih. Dan ini lagi paling banyak banget di sini yeah. Sama mulmet nih. Tuh. Nah, ini barongsai nih. Coba kasih aja mulmet. Biar dia terbiasa. Mantap. Ah, ini barongsai ini. Apa itu, Om? Udah mulai ngedok nih. Nah, ini kayak gini nih. Ini kayak gini banyak banget kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa beli sepasang. Berarti kalau sepasang sama aja gocap gitu. Sama, sepasang mah gocap, kecuali partaian. Kecuali partaian lebih murah tuh. Nanti untuk harga mah gampang lah. Iya. Yang pokoknya, udah pernah belanja atau udah lihat video sebelumnya kan. Oke. Udah gitu aja, yang penting kawan-kawan tahu lah. Nanti kita ngelihat video berjalan, nanti banyak yang akan video di twin yang ikan-ikan di sini. Nah, sebetulnya banyak-banyak kan tuh. Banyak semua kalau di sini cakep-cakep tuh. Jadi nggak usah takut kawan-kawan ya, soalnya banyak yang ngomong nanti giliran di syuting cakep-cakep, giliran datang jelek-jelek. Enggak bisa, ini nggak mau disimpan di mana, kalau lokasinya cuma segini doang, ya kan? Nggak mungkin diumpetin ya, Odel ya? Nggak mungkin diumpetin. Buat api juga diumpetin. Iya. Ada yang ngomong gitu. Kalau di apa namanya? Di sorting Bang Dewe cakep-cakep pas datang. Oh gitu. Beda, kayaknya diumpetin di sortir gitu kan. Nah, itu tuh. Sampel yellow barongsai, Be. Eh, yellow barongsai nih. Yellow barongsai. Mantap juga nih ya. Yellow barongsai. Cuma enggak banyak dah, harga mah masih sama. Selama stok ada. Ada female kayak gini? Ada itu. Oh iya.
Ini yellow barongsainya nih, tuh. Tuh. Pokoknya kawan-kawan mendingan datang ke sini deh. Tapi enggak ini sih, tuh. Jauhin. Nah, ya gitu. Nah. Tuh. Ini yellow barongsainya nih. Jadi kalau di sini tuh nggak mungkin disortis terus diumpetin di mana gitu, karena lokasi cuma segini doang, nggak mungkin dibawa kemana gitu. Di dalam sana udah nggak ada apa-apa ya. Ini sini cakep-cakep nih. Nah sekarang kita tanya-tanya sama Kodanil nih. Jadi lebih enak itu mendingan kesini ya. Mendingan kesini be. Iya. Mendingan kemari. Baik. Sini mon. Jadi mendingan kemari ya? Mendingan kemari, Be. Nah, berarti kalau abis video ini tayang nih, langsung buka ini ya? Langsung datang aja kemari. Jam berapa ya? Lupa gue. Buka mah jam 9 pagi. Udah ada Andre ya? Udah ada Andre. Andre kan tinggal di sini. Iya. 9 pagi. Kalau bisa sih jam 5-an, cuma di atas itu ya janjian bisa. Karena ada yang tinggal di sini. Iya. Nah, kawan-kawan gak usah ragu ya, kalau datang teriak aja kayak gue tadi, teriak. Yeah. Andre tuh kupingnya itu loh, cekatan loh. Yeah. Andre datang. Pokoknya tinggal teriak aja Andre, nanti ada yang jaga di sini. Yeah. Nah kalau mau WA dulu boleh ya? WA dulu boleh, janjian. Berapa nomor WA-nya? Nomor WA 0819. Hah? Nomor WA saya apa Andre? Saya aja kali. Oh iya. 0819. Nah, takutnya kalau nomor WA Andre, itu Andre jualan sendiri. Oh iya. Udah banyak kejadian kayak gitu. 0819-9805 4212. Ya, itu sama yang video-video berikutnya yang kemarin-kemarin. Masih sama. Nah, terus kalau map-nya ada map. Map udah ada. Apa namanya? Highland Beta Farm. Google Map ada. Iya. Nah, terus kalau apa namanya? Sering posting-posting ikan di mana? Sering posting ikan banyakan di Instagram sama Telegram. Oh, Telegram ya. Telegramnya ada. Ada. Telegram itu di profil IG ada linknya. Oh, nanti tinggal diklik aja. Nanti gua cantumin aja. Iya. Oke, ada yang mau diomongin gak sama para calon buyer? Calon buyer ya, kalau di sini pokoknya ikan harga terjangkau. Mulai dari harga 25.000. Paling nanti untuk yang kualitas kontes ya harganya menyesuaikan aja gitu. Iya, cuma rata-rata hampir 90% itu ikan yang harga 25.000 di sini. Ya, jadi kalau mau datang jangan ragu, jangan takut budgetnya nggak cukup, datang aja. Pokoknya harga mulai 25.000. Iya. Kalau mau beli banyak, nanti harga bisa dikurangin lagi. Oke, tuh kayak gitu. Oke, kedulur gitu aja ya. Ya. Makasih kedulur ya. Siap, okay. Makasih. Oke, kawan-kawan jangan lupa datang kemari dimulai setelah video ini tayang, langsung aja datang kemari. Datang mulai dari jam 8, jam 9, jam 10 lah biar enak lah. Yeah. Jadi Bang Andre-nya juga udah sarapan gitu. Nanti datang, nanti kalau di situ pintu selalu tertutup, tapi jangan takut, tinggal teriak aja Andre gitu, pasti keluar gitu. Atau mungkin WA dulu sama Ko Daniel ya. Nanti mau minta Sherlock atau apa silakan gitu. Iya. Tapi yang jelas map-nya udah ada di map namanya Highland Beta Farm. Iya. Nah, oke, kawan-kawan terima kasih udah nonton channel ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Salam Cupang Indonesia.